Untuk pengambilannya dari sini ya, dari dalam sini. Terus untuk objeknya di sini. Oke sobat, selamat siang ya. Saat ini saya berada di Pantai Blok Kendal ya. Masih wilayah Pantai Madasari sobat. Jadi sekarang-sekarang ini lokasi di Blok Kendal ini sedang viral ya, sedang viral dengan adanya sendel gua ya. Barusan panjangnya itu ya kurang lebih sekitar ada 20 meter ya, kurang lebih 20 meter dan mentok gitu kan. Nah, di sana itu pengunjung itu bisa berfoto-foto dengan view pantai ya, view-nya pantai, terus karang-karang yang juga bagus. Jadi mereka benar-benar datang banyak, semakin banyak semakin hari ya, untuk ya sekedar berfoto, mengabadikan momen-momen bagus ya. Tapi kalau cuaca saat ini kurang begitu bagus ya, cuaca-cuaca seperti ini nggak begitu bagus ya. Ini lokasi karang ini ya, karang kembar ini ya, untuk lokasi buahnya itu sudah sana. Buahnya di sebelah sana. Nah, ini lokasi gua ya. Ini lokasi guanya di sini. Jadi kalau pengunjung mau ke sana itu harus situasi airnya harus sedang surut ya. Harus sedang surut, baru kita bisa jalan ke sana, ke lokasi gua viral Madasari ini ya. Dan juga view-view di sini itu bagus banget nih. Jadi kita bisa foto ya, mengabadikan situasi di sini. Nah, ini pantai lepas sana. Pengunjung juga kalau yang suka hobi mancing nih, yang suka hobi mancing tuh bisa sambil bawa pancingan ya. Ini sih banyak nih untuk spot-spot mancing itu banyak nih di sini juga bisa ya, di sini bisa nih. Ya asik ya. Berwisata sambil mancing. Nah, ini ada wisatawan juga ya, pengunjung nih kayaknya baru dari sana nih, dari gua ini. Juga kita bisa bikin video bagi yang suka di medsos itu kan, bisa nih bikin nih untuk 15 detikan nih, bagus juga nih. Apalagi buat YouTube short ya, YouTube short dan yang lainnya nih yang 15 detikan bagus, kita bisa bikin langsung. Masih bagian dari Pantai Madasari ini. Ini namanya Blok Kendal ya, Blok Kendal. Yang katanya sekarang sedang ramai nih, viral, para anak muda selalu ya bikin video dan konten di sini nih, namanya Gua Viral ya. Gua Viral di sebelah sana. Nanti saya akan coba untuk melihat untuk situasi saat ini, dan yang kemarin juga sudah di
Lo aja tinggal dilihat hasil videonya di video sebelumnya ya. Oke, kita lanjut untuk melihat situasi terkini ya. Nah, ini yang mininya nih. Ini bisa bikin spot foto juga di sini ya. Kita bisa mengambil spot foto dari dalam ya. Terus objeknya di luar nih. Dari sini walaupun ini kecil banget sih ininya, guanya. Nah, ini saya kebetulan bersama fotografer Pangandaran nih, sama Panji nih, fotografer mantap ini. Wis. Tuh lihat. Nah, ini ada ini ya. Rumput-rumput laut nih. Sudah seperti ini, indah banget ya cengnya juga ya. Oh. Jadi ternyata masih banyak ya apa destinasi-destinasi wisata di selatan Pangandaran nih. Ini masih wilayah Kabupaten Pangandaran, tepatnya di Pantai Madasari, Desa Masawa ya, Kecamatan Cimerak, sobat. Ini kebelasanannya Pantai Madasari ya, yang ke sebelah sana. Oh. Nah, ini bagus nih ya. Ini bagus nih kalau buat bikin foto. Jadi objeknya di luar, terus kita ngambilnya dari dalam ya, dari dalam sana bisa jongkok atau seperti gimana ya. Oh, ini ada yang sedang mengambil ini juga nih sini. Nih. Mang, ngambil naon mang? Naon ya teteh mang? Kita tanya di sini mang nih. Hah? Batak. Batak. Oh, siput ini ya batak nih sobat nih si mang nih. Suka dapat banyak tak? Banyak. Banyak bang ya. Tapi itu mah kecil-kecil aja yang gede mang. Oh di sana ya. Oh di sana juga masih ada yang ambil tuh sobat. Jadi si mang ini sedang ngambil batak ini. Mantap nih batak ya. Oh, ini di area-area sebelah sini sobat ya. Fotografernya ketakutan air. Yes. Oke sobat, ini saya juga akan kesana nih ya, akan melihat kondisi yang sebutnya gua viral ya, gua viral nih. Oh ini ada yang banyak berenang nih, seharusnya nih jangan ya, nggak boleh sebetulnya nih, nggak boleh berenang di sini ya. Karena ini bukan lokasi untuk berenang sobat. Jadi pengunjung nih yang ke arah sini, janganlah dilarang berenang ya, bahaya. Oke, nah. Cium. Itu guanya ya. Sobat, jadi di sini itu banyak anak-anak muda ya, anak-anak muda yang bikin apa spot foto terus ini ya. Tapi untuk cuaca sayang ya, untuk saat ini nggak begitu cerah. Tapi kalau emang cerah bagus banget nih untuk cuacanya.
Nah, jadi ada yang bikin video ya, ada yang bikin video terus berfoto bersama teman. Ini mudah-mudahan kondisi airnya sudah surut. Jadi untuk objek-objek ini bisa dari sini ya, dari luar. Tapi tinggal untuk pengaturan ininya apa? Pengaturan cahaya bisa diinin. Kita lihat ke dalam ya. Sepertinya di atas, jadi cuma segini ya, mentok ya, sekitar mungkin ada 10 meteran ya, 10 meter. Oh. Ini udah siap-siap ini. Oke, ini untuk keluar nih, jadi oh kan, mereka banyak kan untuk mengambilannya dari sini ya, dari dalam sini. Terus untuk objeknya di sini, di luar. Tuh kan?